Berkah Ramadan tidak hanya untuk penjual jajanan makanan berbuka dan pedagang pasar saja, namun ternyata juga dirasakan oleh penjahit keliling yang ada di Kota Lubuk Linggau. Selama Ramadan dan semakin mendekati dengan Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah, semakin banyak masyarakat yang menggunakan jasa penjahit keliling ini. Andi, salah satu penjahit keliling ini misalnya, menjelang Lebaran, hampir setiap hari omset usaha jasanya tersebut mengalami peningkatan dari hari biasanya. Orderan yang dikerjakan pun beragam, mulai dari memotong celana atau baju yang kepanjangan, mengecilkan ukuran pakaian, dan lain sebagainya. Penjahit yang menggunakan mesin jahit gerobak ini berkeliling mulai dari sekitaran rumahnya yang ada di Tabacumekes sampai dengan wilayah Simpang RCA. Tidak hanya itu, Andi juga memanjakan warga yang telah menjadi pelanggannya, yakni dengan cara pesan singkat dari telepon seluler melalui nomor telepon yang ia cantumkan di gerobaknya. Ada peningkatan. Ada peningkatan, Pak? Ada, dibandingkan hari biasa. Kalau hari ini kan biasa kan, apalagi musim mau Lebaran, kan ada baju baru kan, yang kepanjangan kan, akan dipotong. Harga yang ditawarkan untuk jasa penjahit ini terbilang sangat murah, mulai dari Rp7.000 sampai Rp15.000, tergantung dengan tingkat kesulitan yang dikerjakan. Alhasil, begitu banyak pelanggan yang mengandalkan jasanya ini di bulan Ramadan terlebih menjelang Lebaran tiba. Iskandar Nofriansah, Silambari TV.